Selamat siang, teman-teman. Kita bertemu dalam forum diskusi menulis dari tepi. Ini barangkali satu sesi yang paling ditunggu-tunggu dari Festival Sastra Lontar 2020. Festival ini terselenggara berkat dukungan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui program fasilitas bidang kebudayaan dan berkolaborasi dengan Jakarta Content Week atau JAKTEN. Saya Mumu Aloha akan mengantarkan teman-teman berdiskusi selama satu jam bersama tiga pembicara yang sangat istimewa karena ini memang forum istimewa. Pembicaranya datang dari jauh-jauh, dari Bali, bahkan ada yang dari Paris. Satu atau dua atau tiga dari mereka barangkali, atau semuanya barangkali penulis-penulis idola teman-teman semua yang sudah ditunggu-tunggu dan selalu ingin selalu dinantikan penampilan publiknya gitu, karena teman-teman pasti sudah mengikuti karya-karya mereka. Pembicara pertama nanti Cok Sawitri, penyair, novelis, pengelola komunitas. Novelnya yang telah terbit, Sutasoma, Tantri, Sitayana, pada 2016. Ia menjadi penulis mukiman di San Francisco atas dukungan penuh Komite Buku Nasional Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Lalu pembicara kedua, Rio Johan, cerpenis, novelis, kumpulan cerpennya Aksara Amananuna, meraih penghargaan karya sastra pilihan Tempo. Novelnya Ibu Susu memenangi Kusala Sastra Katulistiwa 2018. Cerita panjangnya Karavan Sare termuat dalam buku By the Way Book seri 2 yang diterbitkan oleh Yayasan Lontar. Karya terbarunya adalah novel berjudul Buanglah Hajat Pada Tempatnya. Pembicara ketiga, Nuril Basri, novelis, telah menerbitkan beberapa novel, antara lain Bukan Perjaka dan Rasa. Pada 2017, ia menjadi penulis mukiman di Inggris dan atas tajaan Komite Buku Nasional Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Teman-teman, diskusi kita akan sangat menarik pasti, karena ini biasanya kita kalau ngomongin tema LGBT dalam karya sastra itu tema yang sensitif, tema yang berani, tema yang kontroversial seperti itu. Apa masih seperti itu sih gitu sampai sekarang gitu, kita selalu masih menganggap tema ini adalah tema yang kontroversial gitu. Bahkan kemarin ketika diiklankan di media sosial udah ramenya minta ampun gitu. Tapi saya senang gitu bahwa diskusi sudah dimulai sejak jauh-jauh hari gitu di media sosial gitu. Ramai sekali mereka mempersoalkan caption di media sosial yang mengatakan bahwa ada di situ ada nilai sastra yang dipertentangkan dengan propaganda identitas gitu, propaganda identitas gitu. Seolah-olah dua hal itu bertentangan, ya nanti kita akan bahas apakah nilai sastra itu bertentangan dengan propaganda identitas, dan mungkin kata propaganda itu sendiri memang publik nangkepnya dalam komunitas konotasi yang negatif gitu, istilah propaganda gitu. Sebenarnya kan tema LGBT itu ya kalau bagi yang mengikuti sastra Indonesia itu bukan tema yang asing gitu. Kita selalu bicara kalau ngomongin tema LGBT dalam sastra rujukannya jauh sekali sampai ke abad 19 pada zaman Kerajaan Mataram gitu. Ada karya namanya Mahakarya Babon bahasa Jawa Centini gitu. Kitab berjilid-jilid yang dikarang oleh satu tim pujangga kraton gitu. Tetapi di situ isinya
ada berlembar-lembar, berhalaman-halaman yang menceritakan adegan-adegan homoseksualitas gitu. Nah, ini selalu dirujuk ketika kita ngomong soal tema LGBT dalam sastra Indonesia gitu. Bahwa untuk menunjukkan bahwa tema ini bukan tema yang asing, bukan tema yang baru gitu, bahkan dari zaman dahulu kala penulis-penulis kuno, penulis pujangga-pujangga keraton sudah menulisnya gitu. Kalau kita dalam konteks sejarah gitu ya, kita mungkin tidak tahu juga gitu konteks sosial politik pada masa itu, jangan-jangan tema LGBT itu malah sesuatu yang biasa bagi mereka gitu pada zaman itu, kita nggak tahu gitu. Sementara zaman ini kita masih selalu bilang ini tema yang sensitif, tema yang marginal gitu. Bahkan judul diskusi kita masih menulis dari tepi gitu. Apa benar sih ini tema tepian gitu, tema pinggiran? Saya ingat bahkan ketika tema LGBT ini menjadi tren dalam sastra Indonesia, ada salah satu novel yang judulnya Garis Tepi Seorang Lesbian gitu. Ketika ngomongin tema LGBT, homoseksualitas, gay dan lesbian di dalam sastra, kita selalu ketemu dengan kata-kata tepi, tepian, marginal gitu, pinggiran gitu. Apa benar seperti itu? Nah, saya akan mulai langsung saja karena waktu kita tidak banyak. Saya harap nanti pembicara bisa memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Saya akan mulai dari Cok Sawitri. Kalau tadi kita selalu rujukannya kok centini-centini mulu gitu. Saya sebagai orang Jawa ya senang, tapi agak bosan juga sebenarnya. Gitu. Apa-apa nggak ada sih rujukan lain gitu kalau kita mau ngomongin tema LGBT dalam sastra gitu. Untuk menunjukkan bahwa ini bukan tema yang asing gitu. Nah, Cok Sawitri sebagai penulis dari Bali gitu yang mungkin selama ini karyanya kita kenal menyuarakan tema-tema perempuan gitu, feminisme, perlawanan perempuan, tapi tentu saja itu juga dekat dengan isu seksualitas, isu homoseksualitas, perlawanan dan sebagainya. Nah, bagaimana kalau dalam sastra Bali itu ada nggak sih gitu, kita butuh perspektif yang berbeda gitu ya, yang nggak selalu merujuk ke Jawa, ke Centini gitu. Gimana tema LGBT di dalam sastra Bali, jangan-jangan dalam sastra Bali, tradisi kepenulisan Bali juga seperti ini, bukan isu yang asing juga gitu. Apalagi kalau kita ingat bahwa Bali bersentuhan dengan budaya global, menjadi dikenal dalam lingkup internasional dan sebagainya gitu. Artinya kan ada persentuhan budaya-budaya lintas batas seperti itu. Mungkin langsung saja dimulai Cok Sawitri menyampaikan pandangan-pandangannya untuk memberi pancingan sebelum kita nanti akan masuk ke diskusi tanya jawab dengan audiens. Silahkan Cok. Ya. Makasih, Momo. Jadi, saya yang saya baca itu kan guidance-nya itu harus melucu. Jadi, saya pengennya melucu. Yeah. Apalagi sekarang kan nih ada revolusi akhlak gitu. Jadi, pada takut ngomong soal tema seperti ini kan. Terus, pasti hari ini kita perlu semangatnya Nikita kayaknya. Nikita Mirjani. Ya, buat lucu lah sedikit ini kalian ini kenapa harus tegang ya, sampai Zen Hai itu ngasih saya tips. Cok jangan tegang tuh, saya mendalam mendengarkan tuh karena kayaknya belum mandi tuh. Jadi ini hanya persoalan daya ungkap aja. Daya ungkap. Jadi LGBT itu memang nggak ada istilahnya. Kamu cari ke semua sejarah, cara Centini pun yang meneliti itu pun coba tanya, ada istilah LGBT ditemukan dalam Babon itu? Tidak ada. Tetapi kita tahu bahwa istilah LGBT ini kan sama dengan gender. Gender itu baru masuk ke kamus resminya Oxford. Nah ini Sir Johan juga ada. Itu kan baru tahun 1970-an. Nah dalam konteks sastra, sebenarnya kalau saya ini orang panggung, jadi kalau dalam dunia panggung itu, unisex dia, androgini dia.
setiap orang di atas panggung itu tidak ada laki atau perempuan sebenarnya. Lelaki itu bisa memasuki peran perempuan, peran perempuan, seorang yang jenis kelaminnya perempuan memasuki peran lelaki. Problemnya kita itu loh, karena minder ini, nah itulah karena takut sama revolusi akhlak. Itu kita suka sekali, saya nggak tahu sejak kapan, entah itu keperluan market, keperluan untuk mendongkrak nama, istilahnya zamannya saya dulu masih aktivis-aktif itu, kenapa sastra itu kemudian mempunyai jenis kelamin ya? Ada sastrawan perempuan, ada sastra laki-laki, dan sekarang ada mungkin sastrawan LGBT. Nah itu sebenarnya penurunan kalau dari segi kita melihat tradisi bersastra. Kalau di Bali ya, saya nggak mau berantem dengan kalian-kalian nanti, wah gini. Dua yang saya takuti hari ini, sensitivitas kelompok moralis yang akan berseru, wah LGBT itu ya. Yang satu teman-teman juga penyokong LGBT yang dikatakan Mumu tadi itu yang bergerak untuk gerakan identitasnya. Tapi kita harus ngomong proses kreatif dalam sastra. Jadi androgini ini, ordinary pramiswari gitu dalam konteks spiritual mistik gitu. Centini mungkin lupa Mumu menjelaskan bahwa akar dari keyakinan Jawa Bali bahkan kemudian ke Goa Makassar ini kan adalah tradisi yang mempercayai keandroginian. Ya, jadi kalau ngomong suluk tentang mistik Tuhan itu, Tuhan kan bukan him, bukan he, dia juga bukan si, dia tidak. Jadi ketika diterjemahkan dalam beberapa proses kreatif ketika menuliskan panggung itu, dunia semesta baru, jadi di Bali disebut kalangan, ya. Kalau mencari memaksa ya, seolah-olah mempunyai tradisi LGBT, ya Anda harus bertemu dengan keagungan perjalanan pemahaman mengenai apa itu androgini itu. Yaitu Andreswari ini, Prama Andreswari ini. Jadi dia tidak laki, tidak perempuan. Nah, hampir semua sejarah peradaban awal di dunia ini, gitu, mau di Lagaligo, mau di Bali, kisah saudara-saudaranya awalannya Dewi Danu, itu memang ada yang tidak jelas disebutkan apa jenis kelaminnya yang ketiga. Kalau di Goa Makassar itu, di Goa, ya dalam tradisi Lagaligo bahkan lima katanya ada seks jenis kelaminnya. Dan jelaslah sebenarnya ini bukan persoalan baru. Persoalan menjadi baru dan menjadi sensitif adalah karena apa? Daya ungkapnya teman-teman itu ketika menuliskan. Nah, orang lupa, Mumu pasti tidak bersiap untuk meneliti siapa yang diundang sebenarnya. Saya itu menulis sebilah pisau roti. Nah, ini teman-teman kalau ada yang pernah baca cerpen saya, itu dimuat di Kompas kok. Dan teman-teman di Kompas dulu cerita, waktu itu belum seperti sekarang caranya memilih. Itu dulu wartawan katanya memilih, boleh lolos, masuk cerpennya, masih tahun-tahun seremnya Kompas itu. Itu judulnya Sebilah Pisau Roti. Kalau Anda membaca The Widow of Jirah, Janda dari Jirah, itu kan hampir semua pemeran di dalam The Widow of Jirah itu androgini. Kalau dalam aslinya itu mau Waksirse, Lendal, Lendi dan sebagainya itu kan dia diperempuankan. Sehingga dalam keseharian dituduhlah yang bisa bermagic-magic itu pasti perempuan. Tukang sihir itu perempuan, di Eropa kan seperti itu. Nah sebenarnya kalau dia itu berangkat dari mistik, ya mistik ini bukan magic, itu adalah pencarian ke dalam kesulukan itu. Dalam sastra loh ini. Itu artinya dia harus meyakini androgini itu. Mau Anda baca Pancan Tantra, katakan Seribu Satu Malam, apa saja yang katanya mendekat-nekatkan kepada dunia moralis dan sebagainya, sebenarnya semua itu mengisyaratkan kisah-kisah dari kehadiran androgini ini, unisex ini. Nah, problemnya sekarang kita di Indonesia ini kan memang bukan baru-baru ya, ketika bawa tema gini jadi ribut gitu. Di Jawa itu ketika
masuknya apa dekade beragamamis itu bukan baru-baru. Sri Kandi itu dalam cerita Mahabharata. Jadi kalau penyalinan itu kan Ramayana terlebih dahulu. Setelah itu barulah Adiparwa kan Mahabharata. Kalau India dan Bali Sri Kandi itu cowok, tapi di Jawa kan dicewekkan. Kemudian Rupadi yang melakukan poliandri ini terpaksa ditutup-tutupi kan kalau cerita di Jawa. Kalau di Bali ya iya di Jawa, di India juga daerah asalnya di dia menikah. Banyak hal ini proses dalam cerita-cerita di Bali memandang itu sebagai itiasa kalau dia itu ada selokanya. Nah caranya sekarang itu yang saya bilang Mumu, kawan-kawan semua, daya ungkap teman-teman yang sekarang ini itu loh, apakah itu tujuannya untuk membela diri identitas ketika ngasih judul ini dari tepian A gitu, vulgar itu loh. Itu yang juga memancing. Nah saya kan juga aktivis perempuan, jadi tahu persis kadang-kadang kita itu semua kita seksiskan hanya untuk mengatakan ada kesetaraan. Oh, kuota 30% lah ditegas-tegaskan, bahkan tidak berkualitas pun kita memasukinya. Nah, dalam cerita Panji misalnya, Chandra Kirana itu loh, kalau di Bali itu bagaimana perubahan Galuh Daha ketika melakukan perlawanan itu kan mengubah dirinya menjadi tomboy, menjadi laki-laki bahkan menyaru. Itu saya buat dalam skrip naskah teater saya main kan itu di tahun 2004 di tim Jakarta. Lah aktivis perempuannya justru marah loh. Karena saya bikin posternya itu perempuannya kepengal kepala, itu katanya saya ada teman saya bilang, cocok kamu mau di demo itu loh. Kok saya di demo itu loh. Padahal saya itu bereaksi pada apa? Keinginan kesetaraan membuat melumpuhkan logika rasional. Karena apa? Kisah Chandra Kirana ini paling tepat, aku bukan perempuan lagi. Ketika Anda menjadi apa? Menstigmakan dua kali, mengeksploitasi diri sendiri dalam proses kreatif itu. Jadi pembebasan dalam proses kreatif ini penting. Jadi kita tahu ya, ruang apresiasi, ruang apa percakapan kita untuk membahas karya sastra ini kan habis oleh klik-klik klenik selera-selera beberapa golongan yang memiliki kekuasaan di Indonesia ini untuk wilayah sastra. Oke, okay, Cok, bisa dipersingkat. Jadilah seksis itu. Yeah. Gitu Mas Momo. Yeah. Jadi saya bilang di Panji juga ada. Okay. Di Mahabharata juga ada. Yeah. Nah, sekarang itu kan masalah daya ungkap aja. Yeah. Oke, saya kembalikan sama Mumu. Ya, terima kasih, Cok. Saya kira Cok Sawitri sudah memberi pengantar yang menarik, luas. Ada revolusi akhlak, lalu label modern yang justru membuat ini semua jadi seolah-olah bermasalah gitu, label LGBT, bahkan ada yang LGBTQ, LGBT banyak sekali gitu singkatannya gitu. Bikin kita pusing malahan. Ketika satu hal dikasih label gitu, kita malah jadinya akan terkota, jadi pemaknaannya mungkin akan menjadi tereduksi gitu, padahal ya ini sesuatu yang sudah akrab dengan dunia kita, dengan budaya kita dan sebagainya. Nah, dari pengantar Cok Sawitri saya akan ke Rio Johan. Teman-teman, ini Rio Johan pasti sudah tidak asing lagi. Saya kalau ngobrol-ngobrol sama beberapa temen gitu soal karya-karya Rio Johan gitu, fantasinya liar gitu. Apakah orangnya juga liar? Apalagi Rio Johan ini sekarang teman-teman juga tahu bermukim di Paris gitu. Mungkin banyak orang iri gitu, wah penulis muda, ganteng, mukim di Paris gitu. Semua pengen seperti itu gitu di pusat peradabannya para penulis gitu. Apakah di sana sebenarnya ngapain sih Rio sampai jauh-jauh ke Paris gitu? Apakah di sini merasa terpresi, nggak bisa nulis secara bebas, lalu menjauh ke Paris untuk lebih bereksplorasi, atau memang ada kesempatan untuk tinggal di sana sehingga proses kreatif menjadi lebih ini dalam lagi gitu, atau jangan-jangan malah
jadi terlena ketika di Paris sudah nggak nulis lagi gitu. Tapi karya-karya Rio gitu ya, ada beberapa yang temanya LGBT, ya itu tadi yang kalau kita bilang soal fantasi, fantasinya liar banget gitu. Jadi mungkin Rio bisa cerita ketika berkarya memilih tema-tema itu, memilih fantasi-fantasi itu sebenarnya apa sih yang ingin disampaikan kepada publik gitu. Silakan Rio, 10 menit. Iya, sebetulnya aku di sini kebetulan ada kesempatan untuk kuliah aja, Mas. Dia okay. Kuliah saya kuliah di sekolah film di sini, Esra. Soal tema ya, sebetulnya karena waktu di Frankfurt Book Fair 1 tahun yang lalu kan Pak John pernah tanya kenapa ambil tema yang jauh-jauh gitu, kenapa ya ini pertanyaan yang sering diajukan ke aku sebetulnya, kenapa nggak nulis tentang Sumatera Selatan. Ya salah satunya karena aku nggak merasa punya kedekatan sama Sumatera Selatan. Aku gay dan aku tumbuh besar di kota yang Islamnya lumayan lumayan kuat, dan aku nggak ada sepanjang tumbuh besar sebagai seorang gay itu aku punya kayak ya nggak merasa punya kedekatan gitu loh, nggak merasa bisa diterima di Sumatera Selatan sebagai seorang gay gitu. Dan itu cukup terbawa di tulisan, jadi ya karena aku nggak bisa punya kedekatan secara kultural atau merasa budaya itu bisa menerima aku, ya aku cari, aku nulisnya cerita-cerita fantasi. Ketika aku kecil, aku tumbuh besarnya dengan dongeng-dongeng fantasia gitu, yang bukan cerita rakyat Indonesia. Aku cari pelariannya dengan dongeng-dongeng fantasia kayak dongeng-dongeng barat gitu atau dongeng-dongeng Jepang. Jadi ketika aku mulai nulis, yang kutulis ya yang aku baca, dan yang aku baca kebetulan jauh dari apa yang ada di sekitarku sayangnya. Beberapa ini juga berkaitan dengan identitas sih sebetulnya. Jadi kayak beberapa ceritaku juga mengangkat tema-tema krisis identitas, baik itu identitas gender atau identitas budaya. Misalnya kan kayak di salah satu cerpenku di Aksara Amana Nuna ada yang judulnya Chevalier Dorong, itu kan tentang itu cerpen yang latarnya 17 dongeng yang ngambil inspirasi di Perancis abad ke-17 tentang kesatria yang gagah berani tapi orang curiga dia itu cewek apa cowok karena penampilan fisiknya itu kayak cewek gitu. Ya ini salah satu ya itu contoh-contoh, kalau contoh-contoh cerita-cerita ku yang latarnya identitas gitu. Dan aku pikir sih ya kalau karena kita hidup di Indonesia yang sayangnya LGBT itu kan nggak diterima secara umum ya oleh konsensus umum. Jadi ya menulis apapun tentang LGBT nggak bisa lepas dari politik sih, politik identitas pasti akan dibenturkan dengan politik karena ya yang ditulis itu kan nggak bukan sesuatu yang diterima oleh umum. Jadi kita ya kalau balik lagi ke caption yang di Twitter tadi, ya aku bilang nggak bisa lepas dari politik identitas itu, tema-tema LGBT sayang. Dan walaupun kayak yang dibilang Mbok Cok tadi ya, kan homoseksual itu kan udah ada dari awal ya, mungkin pelabelannya yang beda, tapi kan nyatanya sekarang itu bukan sesuatu yang diterima gitu. Jadi ya sebetulnya kalau aku pribadi sih nggak ketika menulis ya nggak mikir untuk menulis sesuatu yang politik atau tidak politik, tapi ketika sampai ke pembaca ya aku sadar kalau ternyata ada beberapa pembaca yang bilang ya bisa relevan dengan cerita ini, dan ya ternyata bisa apa ya, walaupun aku menulis itu tidak dalam koridor dalam
pola pikir politis ketika dilemparkan ke publik yang mayoritas tidak bisa yang mayoritas masih tidak bisa menerima homoseksualitas, ya tulisan itu jadi politik juga. Itu sih menurutku sih, Mas. Oke, Rio. Jadi menarik sekali. Saya sudah berkali-kali memoderatori forum-forum bertema seperti ini, gitu, LGBT dalam sastra Indonesia, gay dan lesbian dalam sastra Indonesia dari tahun awal-awal tahun 2000, dan saya baru sekarang gitu ada penulis yang berani mengatakan saya gay, dan ya saya menulis karena ingin ini sebagai pelarian, karena memang tema ini atau homoseksualitas masih belum sepenuhnya diterima di dalam di kalangan di masyarakat Indonesia yang berbudaya timur, berbudaya adiluhung, dan mau merevolusi akhlak gitu ya. Saya kira kejujuran Rio Johan ini menarik sekali gitu, secara terbuka mengatakan saya gay, saya menulis memang untuk pelampiasan, pelarian, dan larinya ke fantasi gitu ya. Kalau saya meneliti beberapa karya-karya yang sempat ketika tema LGBT itu lagi booming-boomingnya, lagi hot-hotnya di dalam sastra Indonesia, lagi laris-larisnya lah katakanlah begitu, itu kebanyakan itu belum bicara tentang identitas gitu. Kecenderungannya masih menjadi bagian dari perlawanan gitu. Saya ingat sekali misalnya Tarian Bumi karya Oka Rusmini gitu. Di situ perempuan ditampilkan, perempuan Bali ya, secara khusus perempuan Bali ditampilkan secara bergairah, penuh perlawanan, penuh spirit yang menggugat gitu, menggugat gender, menggugat ketidaksetaraan dan sebagainya. Meskipun tidak ada label secara eksplisit si tokoh ini lesbian, tetapi seperti yang dibilang Cok tadi, nggak ada label LGBT dan sebagainya, tapi di situ jelas pengadeganannya, daya ungkapnya dan sebagainya itu merujuk ke sana gitu. Bahkan digambarkan betapa tokoh perempuan di dalam Tarian Bumi ini dikucilkan oleh masyarakat gitu, dianggap aneh gitu, itu perempuan aneh sekali gitu karena bercinta dengan perempuan gitu. Seperti juga kalau kita ingat dalam karya-karya yang paling populer di sastra Indonesia itu, kita akan menemukan tokoh-tokoh seperti ini gitu. Tokoh Sakuntala dalam samanya Ayu Utami yang dibaca sejuta umat itu diceritakan di situ Sakuntala tidur dengan laki-laki dan tidur dengan perempuan gitu. Dan ini biasa-biasa saja, dulu nggak ada yang protes, nggak ada yang menganggap itu sebagai tema yang gimana-gimana, bahkan dibahas oleh semua kritikus, semua pembahas sebagai sesuatu suara yang baru dalam sastra Indonesia, meskipun ya lagi-lagi seperti yang bilang Cok tadi, nggak ada yang baru di situ sebenarnya gitu. Jadi kalau kita lihat karya-karya pada masa itu gitu, hampir semua penulis sastrawan Indonesia itu menulis entah secara khusus tema gay dan lesbian, tema homoseksualitas, atau hanya fantasi atau perlawanan. Bahkan di dalam film, kalau kita mau meluaskan diskusi ini, di film Berbagi Suami di situ ada tokoh lesbian yang juga lesbianisme ditampilkan secara simbolik sebagai perlawanan seperti itu. Baru belakang ini kita menemukan karya-karya suara-suara baru yang menyatakan ini identitas, ini politik, ini bagian dari politik, gak bisa lepas kita. Kita gak mungkin melawan terus, capek kalau melawan terus. Ini kita udah ngaku aja deh. Nah itu udah diwakili sama Rio Johan dengan sangat baik saya kira. Nah ini nanti seperti yang saya bilang tadi, diskusi ini pasti akan menarik sekali. Saya akan masuk ke Nuril Basri gitu. Nuril Basri menulis tema homoseksualitas dalam setting pesantren gitu. Ya, lagi-lagi ini juga bukan hal baru. Kita ingat Geni Jora karya Beda Alkoliki
meskipun tidak secara spesifik bercerita berlatar pesantren, tetapi latar Islamnya sangat kuat gitu. Nah, Nuril Basri nanti akan memberikan perspektif yang memberikan perspektifnya mengapa memilih tema ini gitu, homoseksualitas didekatkan dengan agama, dalam hal ini Islam yang merupakan, ya kita tahu agama mayoritas, agama orang Indonesia itu ya harus Islam gitu, nyari jodoh harus Islam kayak gitu, kalau nggak Islam ya gimana gitu. Nah, tapi ini kan sesuatu yang kalau di publik pasti akan menimbulkan pertentangan, apalagi dikerucutkan lagi di dalam lingkaran pesantren gitu. Ini kan kalau kebetulan saya wartawan, kalau dalam dunia jurnalistik kan kayak investigasi gitu, mengungkap sesuatu di balik tabir gitu yang nggak pernah diketahui publik gitu. Di pesantren ada ya kayak gitu gitu, misalnya kayak gitu. Mungkin Nuril Basri bisa cerita gitu. Nanti mungkin teman-teman juga bisa ikut tanya gitu, apakah seperti judul novelnya yang bukan perjaka, apakah Nuril Basri juga bukan perjaka. Silakan Nuril. Halo semuanya, Mas Mumu, terima kasih atas introduksinya, dan saya bingung sih kalau harus menjawab pertanyaan ini ya, saya soalnya nggak terbiasa untuk apa itu menceritakan hal-hal tersebut, karena buat saya menulis itu sesuatu yang datangnya organik kepada saya, dan ketika saya ditanya apakah kenapa saya memilih tema-tema yang ada hubungannya dengan LGBTQ+, itu saya nggak tahu, karena saya memperlakukan tulisan-tulisan saya sebagai sebuah entitas tersendiri di luar tema-tema tersebut. Jadi buat saya itu proses menulis itu selalu dari satu novel ke novel lainnya itu selalu berbeda, dan untuk bukan perjaka sendiri ya, karena itu hal yang berbenturan dengan saya sepanjang hidup saya. Sejarahnya waktu itu saya kerja di sebuah warnet, dan bangunan di sebelahnya itu adalah sebuah salon kecantikan. Jadi setiap kali saya break, saya mampir ke salon itu untuk dengerin cerita mereka. Ceritanya seru-seru, menarik. Sampai mungkin 1 atau 2 tahun saya akhirnya lancar bicara bahasa Banci. Kemudian saya memang menghabiskan banyak waktu saya di pesantren. Jadi mungkin udah pesantren dari SMP kali ya, sampai SMA. Jadi saya tahu kayak gimana kehidupan di pesantren. Waktu saya mulai menuliskan perjaka itu, bukan perjaka itu tahun 2010, nggak kepikiran sama sekali ya bahwa untuk mengungkap apapun yang ada di pesantren atau untuk speak up untuk golongan LGBTQ, karena ya buat saya ini cerita yang menarik untuk disampaikan. Ceritanya datang sendiri kepada saya, kemudian karakternya nyusul. Jadi ketika ada caption siasat apa yang saya lakukan agar karya saya tetap bernilai sastra, itu buat saya sangat ternoda gitu, merasa kotor, karena itu sebuah pencelaan ya terhadap proses kreasi saya. Itu kan sama saja kayak nanya, lu nulis atas maksud apa gitu ya. Saya sendiri nulis ya karena saya pengen nulis aja, itu adalah trigger saya menulis. Kalaupun misalnya ada dikaitkan dengan politik identitas, saya pikir ya, ini kita balik ke caption ya, mungkin orang-orang pengen bahas ini. Saya pikir ya, politik identitas kan hadir sebagai narasi resisten kelompok terpinggirkan akibat kegagalan narasi arus utama mengakomodir kepentingan minoritas. Jadi kalau misalnya saya menuliskan sebuah buku bertemakan LGBT dan itu memang terlihat sebagai politik identitas, ya why not? Kenapa? Karena ya orang Indonesia, LGBTQ komunitas di Indonesia emang dipersekusi dan terrepresi. Jadi saya pikir ya kenapa enggak? Lagian orang nulis untuk alasan apapun ya emang apa salahnya kan? Walaupun itu ada propaganda atau enggak, ya kenapa kita menghalangi proses kreatif seseorang kalau pengen dia pengen nulis apapun alasannya ya? So what? Let them be. Enggak usah julid gitu loh. Saya lupa deh, saya harus, propaganda. Kalau misalnya dikatakan apakah ada unsur propaganda dalam buku yang saya tulis, sebenarnya kan saya nggak menulis hanya tema LGBTQ+, ya. Saya sejauh ini sudah menulis sebanyak
7 buku, dan Bukan Berjaga ini satu-satunya yang bertemakan LGBTQ. Sekarang terutamanya itu adalah seorang gay yang kebetulan dia harus masuk pesantren karena udah nggak kebagian tempat di rumahnya. Dan karena, you know, untuk sebagian orang, untuk mereka tuh nggak disokong keluarga, jadi ini beberapa karakternya itu kerja di gay bar. Dan disitulah ceritanya kemudian akhirnya evolve sendiri. Dan ini adalah satu-satunya sekarang tulisan saya yang memang bertemakan LGBTQ. Sequelnya sudah selesai, mudah-mudahan sudah diterbitkan. Dan 6 novel saya yang lainnya itu sama sekali berbeda. Dan adapun kalau propaganda di dalam buku saya, mungkin kalian harus baca dulu ya apa yang saya tulis baru bisa menghakimi apakah itu ada propagandanya atau enggak. Adapun satu-satunya propaganda, mungkin ya propaganda agar orang yang baca tulisan saya itu ya tertarik untuk baca tulisan saya yang selanjutnya. Istilahnya ya media untuk jual diri sendiri kali, itu propaganda saya. Mungkin kalau itu dulu kali ya Mas Mumu ya. Oke, ya terima kasih Nuril. Jadi bagi Nuril ya, ya udah LGBT ini salah satu tema yang menarik gitu untuk ditulis gitu. Nah, kalau oh, ini satu enggak. Saya enggak menganggap ini sebuah sebagai sebuah tema yang menarik karena itu kesannya saya kan menunggangi sebuah tema ya di tulisan. Sementara ya saya kira proses menulis saya itu jauh lebih organik daripada itu. Jadi apapun temanya, kalau misalnya saya enggak percaya sama cerita dan karakternya, saya enggak bakal menuliskan itu karena kalau kita sudah menjadikan sesuatu sebagai sebuah objek ya, apalagi kalau misalnya pengen dinilai sastra segala macam, saya pikir tulisan saya akan bersifat pretentious atau karena ya penuh dengan pengharapan, sementara ya saya ingin menulis ya karena saya percaya pada ceritanya aja gitu. Percaya, ya percaya pada cerita, oke. Ya, memang ini yang selalu menjadi problem, apa, bukan problem ya, tapi memang isunya selalu akan berputar-putar di situ kalau kita ngomongin tema LGBT QQQ di dalam sastra Indonesia gitu, atau kalau misalnya mau kita bahasakan secara akademis ada istilah sastra queer gitu, ini lebih memusingkan lagi gitu. Nah, pasti kita akan berputar-putar sebenarnya apa sih yang disebut dengan sastra queer atau sastra LGBT gitu, atau apakah penulisnya yang LGBT atau penulisnya bisa siapa saja tapi menulis tema LGBT, atau ya kalau seperti itu kan sebenarnya penulis paling dikenal Seno Gumira Adhidharma juga nulis gay, lesbian dan sebagainya, mengeksplorasi tema seksualitas dari zaman dahulu kala gitu. Pasti orang sudah terbiasa dengan tema ini. Nah, tapi, mungkin saya akan kembali sebentar ke Cok ya. Masalah istilah queer. Ya, soal itu Cok, nilai sastra itu loh Cok, ini mengganggu kan gitu. Seolah-olah kalau kita nulis, misalnya apakah nilai sastra itu harus menggali khasanah lama dari zaman dahulu kala, atau kalau tadi pakai istilahnya Nuril pakai bahasa banci juga, apa terus nilai sastranya menjadi dipersoalkan, gimana Cok? Saya tuh dengar istilah queer itu tahun 2002 ketika seluruh karya skrip naskah pementasan teater saya justru yang tertuduh membawa spirit queer, jadi belum ada istilah LGBT sekarang tahun. Jadi ya Mumu dan bangsawan-bangsawan pengamat Indonesia kan nggak pernah peduli sama Cok Sawitri kan, jadi saya jelaskan. Jadi naskah-naskah saya itu dari Aku Bukan Perempuan Lagi, kemudian Anjing Perempuanku, apalagi ya, itu semuanya diteliti oleh teman-teman dari New York, ada namanya Hypatia Polormis. Jadi dia masuk dalam pentas teater contemporary art. Juga ada teman dari yang sekarang ada di Vietnam kalau nggak salah, itu juga melihat itu dari contemporary art skripnya, kemudian tertuduhlah sebagai queer. Saya sendiri waktu itu nggak ngerti apa ini queer gitu, zaman itu tahun 2001 nih, 2002. Nah, kalau menurut saya yang saya bilang itu dari kapan, kalau dari segi sastranya ya, dari segi sastranya itu yang membedakan mungkin ya, pengalaman saya ketika diteliti itu saya juga terganggu. Wih, ini nanti dikirain sama seperti waktu saya SMP, saya bikin puisi cinta di majalah Ding Ding. Lah itu banyak sekali orang GR, kemudian bahkan ada teman saya membenci saya, dikirain saya jatuh cinta sama orang yang taksir.
Jadi teman kita itu suka nuduh gitu, dan banyak sekali teman saya yang berbakat menulis itu menjadi berhenti menulis karena tertuduh. Waktu dulu itu kan semua ingin nulis cerpen cinta, puisi cinta, takut kemudian mempublikasikan karena takut naksir si A, si B, kamu patah hati dan sebagainya, digosipin gitu di antara teman. Nah, perasaan itu ada loh ketika saya di interview, diteliti, diikutin untuk melihat proses karya teater saya. Ini queer ini apa gitu. Nah, saya itu kan hidup saya itu waktu itu serius saya belajar tata krama, saya vegetarian waktu itu, memberate gitu kayak orang Bali itu loh. Saya mendengarkan, apa itu queer? Kenapa ada sampai kampus serius sekali membahas queer? Padahal saya aktivis loh, karena istilah gender itu pun kita masih mempelajarinya dan sebagainya. Yeah. Nah, tapi saya punya basis dalam proses kreatif itu ya sama seperti Rio Johan, Nuril gitu loh. Nggak pernah memikirkan sebenarnya ini mau apa dan sebagainya. Kalau Nusril kan, Nuril kan sudah berpikir, dia tahu ini bisa daya jualnya menarik nih. Kalau Rio Johan kan mengungkapkan kegelisahan. Nah, kalau Nuril kan mewakili begitu banyak orang gaya-gaya apa Jakarta undercover kalau dulu itu loh, dan sebagainya. Nah, kalau dalam proses kreatif ini yang menurut saya lemahnya di Indonesia itu adalah ketika kesenjangan kritik sastra dan kemudian cara pengkurasian pada karya-karya termasuk pada festival-festival itu tidak itu dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai gitu ruang waktu membaca yang lebih jauh. Maksudnya lebih jauh. Karena itu apa? Yang terjadi ya politik identitas itu sehingga merembet pada karya-karya. Karya-karya ini dikelaminkan. Ingat eranya Ayu Utami misalnya Saman. Ya era bagaimana kemudian sampai menimbulkan ada apa sastrawan wangi sampai saking amarahnya ada. Itu ingat kan? Itu ke bawah-bawah gitu. Nah itu ada geng-geng seperti itu. Sehingga kita kalau kembali ya melihat istilah queer ini, itu sebenarnya pada daya ungkap. Itu dari awal saya bilang pada daya ungkap. Nah kemudian kalau perkembangan seperti kalaupun, nah gimana tuh caranya menuduh Ayu Utami, menuduh Seno misalnya, bahwa dia menulis karena dia doing like that gitu loh. Nggak bisa. Karena dalam proses kreatif itu kan kita menjadi androgini sebenarnya. Itu. Nah, ini yang sering kali ketika ini sama seperti orang luar melihat agamanya orang Bali. Apakah budayanya akan dipisahkan dengan agamanya? Ya kalau Anda berlatar belakang akademis, akademis itu selalu membedakan agama budaya. Tetapi di Bali itu dia mempunyai teks sendiri mengenai definisi agama. Yeah. Nah, teks definisi agama kita kan administratif sekali, jelas itu politik. Yeah, okay. Dan itu juga dipakai membedah karya-karya kita dari segi moral, padahal dia belum tentu membaca. Nah, ini. Jadi, Mas Mumus, sejujurnya ya, ini seksi untuk mengangkat apa ya penjualan supaya orang rame-rame membaca buku. Mudah-mudahan karyanya Rio Johan di sweeping, dibakar, jadi semua orang mencari Rio. Malah tambah. Iya, akan laris. Makin ya. Rame, makin rame, makin laris salah ya. Satu. Iya. Oh iya, lebih laris. Ya. Apapun yang terlarang itu akan lebih laris. Laris. Saya justru biarkan mereka bertengkar. Kalau perlu kita, kalau perlu kita endorse nih kita Mirjani untuk ngomong yang lebih ini. Cok, nanti. Iya. Kita masuk ke tanya jawab ya, Cok, biar lebih ya. Tadi kan. Boleh, boleh. Lebih. Boleh saya ini cuman. Ya, biar. Kembali lucu lah. Kalau biar lebih seksi, ini, biar lebih seksi lagi. Umu terlalu gini, Mu. Aku takut kalau sama... Kita harus lucu loh. Kalau aku... Sesemangat Nikita lah. Sesemangat Nikita hari ini. Aku kalau satu forum sama Cok tuh takut. Biasanya malah aku yang dikerjain. Loh, aku tidak akan mengerjain. Kamu kan sekarang menjadi juragan di sana. Masa aku akan mengerjain. Ya. Jadi ini aku menemani Rio. Ganteng sekali dia sekarang. Iya, Rio. Iya, Rio dan... Nuril di tempat masing-masing ini udah mulai ada pertanyaan, udah nggak sabar nih teman-teman. Iya. Rio, kamu tuh ganteng sekali Rio, ganteng sekarang kamu. Lupakanlah pertanyaan yang akan nyerempet kamu apa dan sebagainya itu. Sekarang ya, ganteng sekarang. Dulu nggak dulu, dulu nggak. Dulu nggak. Dulu nggak. Ya udah jadi orang Paris gitu.
Ya. Jadi ada pertanyaan nih, bagaimana? Tapi dia nggak ngasih nama ini. Jadi nanti teman-teman boleh jawab ya, siapa saja yang tertarik dengan pertanyaan ini. Bagaimana membedakan apakah tulisan kita merepresentasikan realitas atau malah memberi label? Gitu. Nah, saya nggak tahu ini gimana maksudnya memberi label atau mungkin baliknya ke tadi ya, propaganda apa, propaganda identitas tadi. Tapi silakan, ada yang mau menjawab? Jadi saya beberapa kali itu dikirimin sama teman-teman komunitas Lines misalnya. Moco, tolong dong. Lines itu apa? Lines itu apa? Di editor. Kelompok Langi misalnya, siapa itu sih dulu tuh. Tolong di editor. Jadi semua cerpen-cerpen itu memang ditulis oleh mereka. Karena semua orang yang meskipun gagah perkasa menulis kisah-kisah begitu, para penulis yang maha mulia ini tidak mau menjadi editor, maupun cendikiawannya tidak mau jadi editor, karena takut kena stigma itu. Nah, jadi jawaban saya kepada siapapun apa namanya ini itu, kapan Anda dilabelin itu tergantung pertama, apakah Anda menulis mewakili komunitas tertentu atau diri Anda, gitu. Itu bisa label langsung kayak Rio Johan kan berani, dia bilang saya gini. Nah, kayak ada teman saya kelompok-kelompok ini yang ngirim sampai nangis-nangis gitu, cok semua menolak menjadi editor, memberikan catatan pengantar itu. Kasian kan? Sementara banyak, nah justru saya menuduh nih teman-teman penulis yang lain memanfaatkan, memakai kisah LGBT ini ya untuk naikin daya jual ketertarikan, tapi nggak mau bertanggung jawab pada kasus kemanusiaan yang dialami oleh orang-orang ini ketika mereka berproses kreatif. Justru, enggak, saya enggak berani, nanti saya kena cap stigma. Padahal dia sendiri menulis untuk keuntungan dirinya. Nah, ini yang saya bilang eksploitasi ini yang paling menyakitkan kepada teman-teman yang memang ada dalam komunitas LGBT, ingin berproses kreatif, kena label. Double label, jadi dia menjadi tiga korban ya, labeling itu. Nah, kapan tidak menjadi labeling ya, itu karyanya Seno nggak kena labeling, karyanya Cok Sawitri nggak kena labeling. Itu yang saya bilang, daya ungkapnya itu ya, kalau kamu ngasih judul langsung, misalnya ya kayak Nuril, aku bukan perjaka, itu maksudnya dia udah main bercinta. Ya, artinya di luar dengan muhrimnya, atau mungkin itu makanya dia tidak perjaka. Apakah karena dia apa gitu. Nah, itu persoalan labeling kapan dan sebagainya, juga tergantung dari daya ungkap dan tergantung dari situasional ketika kamu merilis karya itu. Iya, oke, Cok. Rio, tadi udah disebut-sebut sama Cok, mungkin maksudnya itu kode biar kamu juga ikut ngomong gitu. Gimana soal labeling ini gimana? Ya. Soal labeling ini gimana? Ini takut menjadi label atau sebenarnya mau mengungkapkan, merepresentasikan realitas gitu? Sebetulnya kalau ketika aku nulis, aku nggak pernah mikir soal label atau nggak pernah juga mikir soal realitas ya, Mas Widi mikirnya ke cerita. Jadi ya, aku juga nggak pernah mikir apakah cerita yang kutulis itu bakal sastra atau bukan sastra, bakal mewakili teman-teman gay atau enggak. Lagi pula kan, aku pikir nggak bisa ya mewakili semua orang gay dengan satu cerita aja gitu. Jadi ya lebih ke, aku menulis lebih ke karena aku ingin menulis aja. Dan ketika, buatku sih ya, ketika kamu udah mikir, aku mau menulis tentang LGBT, aku ingin menyuarakan tentang LGBT gitu, dan melupakan cerita, ya mungkin kemungkinan besar ya ceritamu bakal jatuhnya bakal ya kayak yang dibilang mbok cok itu, kalau misalnya kamu udah maksudnya kukuh, maksudnya apa ya, kayak ingin berpolitik-politik sekali gitu tentang LGBT, dan ya mungkin kamu berarti udah mulai melabeli ceritamu sendiri gitu dari awal. Jadi lebih ke apa sih tujuannya menulis dari awal gitu. Dan sebenarnya juga nggak masalah, sebenarnya kalau aku pribadi nggak masalah kalau misalnya cerita itu dikasih label pada akhirnya gitu, atau cerita itu berlabel pada akhirnya selama nggak eksploitatif sih.
karena ada penulis yang takut banget itu kalau ditanya gitu, kamu gay apa enggak sih gitu. Lu jangan ditanya mu diundang acara ini aja langsung deh. Diundang ya ke sesi ini aja deh teman-teman lain di rumah ya. Teman-teman lain di rumah dimanapun berada silakan kalau mau bertanya manfaatkan forum ini. Nuril mau bahkan kalau menambahkan. Bertanya pun bisa dicurigai loh di sini. Itu resiko sih mas resiko ya. kalau udah berani ambil tema itu, apalagi ambil tema itu berkali-kali dicerita, ya resikonya itu. Ya. Apa-apa. Gak apa-apa. Ya tapi kan nggak semua kita orang. Kita dalam proses kreatif kita harus menemukan karakter tersendiri. Gak semua orang seperti Rio yang berani bilang saya gay iya. Gitu. Kalau Nuril ditanya gimana Nuril? Nuril mau jawab pertanyaan ini. Kalau misalnya, saya sebenarnya setuju sama Rio ya. Jadi. Ya kalau misalnya pengen nulis ya nulis aja, kamu nggak usah mikirin apakah ini nanti akan dilabeli atau enggak. Soalnya kan itu sebenarnya jadi blok untuk proses kreatif kamu ya. Menurut saya yang terpenting yaitu yang nulis dulu aja. Kalau misalnya ada tuduhan bahwa saya menulis bukan perjaka karena tema LGBT karena ini nanti akan menaikkan pamor saya, itu sama sekali kurang tepat ya. Karena bukan perjaka ini kan saya tulis tahun 2011 dan itu nggak mendapatkan penerbit sama sekali ya di Indonesia sampai dengan tahun 2017 sampai akhirnya lontar. Jadi nggak benar itu kalau misalnya saya bilang saya menulis itu karena saya ingin sesuatu, menginginkan sesuatu kecuali tapi kalau misalnya ada pertanyaan yang kayak kebalik pertanyaan ya yang tadi ya yang umum bilang itu apakah gimana kalau orang nanya apa orientasi seksual saya bilang sih itu bukan urusan kamu, bukan urusan kamu. Baca aja karya saya ya, baca aja karya saya gitu. Di situ kan udah jelas bukan perjaka. Benar. I don't know. Tapi ini memang tradisi yang sangat tidak menyenangkan kalau sampai nanya. Tidak menyenangkan. Karena tulisan menanya ke pribadi itu sih emang terlalu banyak nonton acara sinetron TV Indonesia lah itu. Gak usah nanya, sebenarnya udah tahu ya kalau ini ya. Enggak, bukan begitu. Artinya memang daya ilustrasi kita itu memang sampai pada ruang permukaan aja. Gitu. Kemunafikan itu kan terlalu tinggi, bahkan di antara kita. Gitu loh. Para pengamat sastra pun kan di antara mereka itu ya sampai munculnya istilah sastra wangi misalnya dahulu. Iya. Seolah-olah, ya makanya saya bilang, kita perlu semangat nih kita. Iya, oke. Cok. Semangat nih kita yang kita perlu. Saya kira menarik, Cok, menjadi penutup acara kita, diskusi kita siang ini, walaupun singkat dan agak terburu-buru. Udah selesai nih? Udah selesai, makanya kita akan bikin forum lagi nanti di luar dengan mengundang Nikita Mirzani. Tapi soal kemunafikan tadi ya, akhirnya keluar nih kata-kata ini gitu, karena ini relevan sekali dengan, ya selalu akan seperti itu ya. Apalagi kalau kita kaitkan dengan situasi sosial politik NKRI saat ini yang lagi rame banget, nah ini di Jakarta sedang riuh. Revolusi akhlak yang akan menyempurnakan revolusi mental. Jadi teman-teman, terima kasih kehadirannya dari jauh, dari Paris, Rio Johan, Nuril Basri di Jakarta, di Tangerang ya. Mbok Co dari Bali sudah memberi perspektif masing-masing yang memperkaya wawasan kita tentang tema yang selalu diulang-ulang, dibicarakan, tetapi ya ini masih selalu menarik dan masih selalu terbuka gitu. Bahkan sebelum, seperti tadi aku bilang, sebelum diskusinya hari H aja di sosmed sudah langsung rame banget gitu. Nah nanti juga saya berharap juga diskusi ini memicu diskusi lanjutan di luar sana yang akan jauh lebih rame gitu. Teman-teman, terima kasih. Festival Sastra Lontar masih akan berlangsung sampai tanggal 15, masih banyak sesi-sesi menarik yang bisa teman-teman ikuti. Silakan pantau terus www.jakten.com. Terima kasih teman-teman. Selamat siang.